Sementara itu sebanyak 702 TPS di dua distrik Jayapura dan Abepura, Papua hari ini melakukan pemilu ulang. Masing-masing distrik di Abepura sebanyak 367 TPS dan distrik Jayapura Selatan sebanyak 335 TPS. Salah satunya di TPS 41, Perumahan Murah Kota Raja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Papua. Sejak pagi, panitia pemungutan suara telah mempersiapkan logistik dan kebutuhan untuk pencoblosan. Pemeriksaan logistik pemilu disaksikan oleh para saksi partai politik dan pihak Bawaslu Kota Jayapura. Daftar pemilih tetap di TPS sebanyak 230 orang yang diharapkan dapat menyalurkan suaranya. Sebelumnya, pemilihan ulang akhirnya direkomendasikan oleh pihak Bawaslu Kota Jayapura setelah kemarin pemilihan dua distrik ini ditunda karena kekurangan logistik pemilu.